Kurangnya penyiraman atau media tanah kering, ya kering seperti ini, nah akan busuk pucuk tentunya. Dan yang terbesarnya yaitu untuk busuk pucuk yaitu diakibatkan oleh busuknya akar dan batang, diakibatkan oleh salah satunya juga terlalu kering ya media tanah. Juga yang keduanya terlalu basah juga bisa bagian busuk akar dan jadi tergenang air ya, tergenang air terus ya setiap harinya akan busuk akar dan busuk batang. Juga salah pupuk, pupuknya masih banyak bakteri yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya pencinta vanili juga pencinta komunitas sahabat vanili Cikidang. Oke sahabat-sahabat, ada pertanyaan dari saudara kita ya, rekan kita. Itu pertanyaannya, Pak Asep, apa sih masalahnya untuk busuk pucuk ya? Ya masalahnya busuk pucuk, karena sering sekali di kebun saya itu busuk pucuk. Apakah salah pupuk ataukah banyak terlalu banyak penyiraman ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa sahabat-sahabat subscribe ya terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya biar nanti kalau ada video-video terbaru penting berikutnya akan memberikan pemberitahuan kepada ke channel sahabat-sahabat, dan ditunggu like sama komentarnya. Oke sahabat-sahabat, kita let's go sahabat-sahabat ya, jumpa lagi dengan saya Asep Setiawan. Kali ini kita akan memberikan ya ilmu itu tentang busuk pucuk ya. Nah ya, oke kita cari dulu ya yang busuk pucuk. Oke kita cari. Oke, ini kita dapat satu. Nah, ini ya. Ini busuk pucuk ya. Nah, seperti ini dari tersendat. Jadi apa sih? Nah, kita cari penyebabnya busuk pucuk. Oke. Oke, sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang budidaya vanili atau vanila tentunya mengalami ya kalau di kebun vanilanya itu ada busuk pucuk ya. Termasuk saya pribadi ya, walaupun saya dikatakan senior kata rekan-rekan, tapi saya juga mengalami ya, dan banyak sekali yang busuk pucuk. Itu masalahnya dari apa sih? Oke, yang pertama, nah ini dia. Seperti ini keriput dan nanti akhirnya busuk. Ini apa masalahnya? Ini masalahnya dimakanin sama hama, yaitu ulat. Bisa juga ulat, bisa juga keong racun, dan bisa juga oleh belalang. Oke, jadi akarnya tidak masalah ya, untuk nutrisi dan untuk lain-lain tidak masalah karena dimakan oleh hama. Sekarang kita kembali pertanyaan tadi ya dari sahabat-sahabat kita, apakah penyebabnya busuk pucuk itu dari kurang apa kelebihan penyiraman atau apa ya. Oke, jadi saya akan bahas ya. Nah, oh ya, ini ada hama nih, kita buang saja hama gini. Oke, kita nemu lagi ya, ini busuk ya, busuk pucuk. Jadi penyebabnya dari apa ya? Oke, dari sama sekali bukan dari penyiraman ya, bukan kebanyakan dari penyiraman. Justru kalau kebanyakan dari penyiraman itu yang busuk itu pertama akar, yang kedua nanti batang atau bibit. Jadi pucuknya tidak busuk ya. Jadi apa sih kendalanya ya? Jadi kendalanya pertama yang saya pernah sudah jelaskan di video berikutnya, busuk pucuk ini ya, kendalanya pertama itu kekurangan penyiraman, jadi terlalu kering, itu salah satunya. Dan yang kedua, nah akarnya terganggu atau terpotong, jadi gak ada akar sama sekali, gak ada nutrisi. Nah, dia gak ada untuk nutrisi untuk pertumbuhan ya. Oke, bisa juga lagi stressing untuk membuahkan buah, karena salah satu stressing itu kan pertama menjeda penyiraman. Nah dia seperti itu sahabat-sahabat. Nah
Jadi pembicaraan saya apa benar atau enggak? Kalau misalkan busuk dari pucuk ini penyebabnya dari kekurangan penyiraman, kering ya akarnya tidak bisa menyerap nutrisi atau busuk akar ya, kita cek, kita lihat ya. Oke, ini ya, yang ini ya, kita cek. Ini salurannya kemana ya? Kita cek. Ya, oke. Ini ya, ini. Set ke bawah. Kita cek, kita faktakan biar sahabat-sahabat bisa belajar faktanya. Tidak asal teori saja. Nah, ini dia batangnya, kita lihat. Ya, kita lihat untuk medianya, akarnya ada. Ini. Nah, ini kering sekali. Nah, betul ya. Jadi tanahnya seperti ini. Oke, kering kan? Enggak ada airnya ya. Kenapa? Ya, karena saya lagi melakukan stressing. Yaitu stressing apa? Untuk merangsang bunga. Oke, sahabat-sahabat, ya. Mungkin itu aja faktanya. Semoga jadi busuk, kembali lagi untuk busuk pucuk bukan disebabkan oleh banyaknya penyiraman atau salah pupuk ya, melainkan salah pupuk juga bisa sih sebenarnya. Cuman kalau pupuknya itu masih mentah, pupuk kambing langsung diaplikasikan, dia banyak bakteri dan akarnya pada busuk, bisa juga seperti itu ya. Nah ya, seperti itu. Dan yang keduanya yaitu kekeringan ya, yaitu kekeringan media tanah sehingga tidak menyerap nutrisi ya akarnya itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Dan kalau sahabat-sahabat, dan kalau kebun sahabat-sahabat ingin tidak terjeda oleh busuk pucuk, yaitu salah satu menjaga media tanahnya jangan terlalu kering ya. Dan juga sahabat-sahabat harus rutin ya mengecek jadi hama ya, biar hamanya tidak memakan pucuk. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Setiawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.